فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dan kita saat ini masuk kepada bab yang ke-6. Ya, silakan dibuka yang membawa kitabnya, yang ada di aplikasi handphonenya. Di sini bab yang ke-6 kita lihat tentang balas budi bagi kedua orang tua. Balas budi seorang anak maksudnya terhadap kedua orang tuanya. Kalau dilihat dari kitab aslinya, maka di situ tertulis babu jazail walidain. Jazail walidain. Jaza itu balasan. Yang dimaksud dalam balas budi al walidain terhadap kedua orang tua. Ya. Di sini ada 4 hadis. Hadis nomor ke-10, 11, 12 dan 13. Namun kita cicil ya hadis ke-10 dan 11 terlebih dahulu karena bab yang ke-6 ini ada 4 hadis. Ya. Yang pertama di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sudah begitu banyak kita ceritakan tentang beliau, tidak perlu berpanjang kalam. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Ya, tidak begitu panjang hadisnya, ringkas. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yajazi waladun walidah. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Illa, kecuali dalam kondisi an yajidahu mamlukan. Ketika anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi budak. Ya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyah. Kemudian si anak tersebut membeli ayahnya sendiri atau ibunya sendiri yang ada dalam perbudakan tadi, dalam ikatan perbudakan, fayu'tiqah. Kemudian setelah itu ia bebaskan. Ya. Jadi seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua sampai ia mendapati orang tuanya dalam kondisi diikat dengan ikatan perbudakan. Nanti akan kita jelaskan seperti apa perbudakan yang dimaksud. Kemudian dibeli oleh anaknya atau dibayarkan. Ya, kemudian dibebaskan oleh si anak. Ini hadis yang ke-10. Adapun hadis yang ke-11, ya, ini adalah satu cerita dan sikap seorang sahabat terhadap seorang tabi'in,
Kalau tadi sabda Nabi, memang Nabi yang berucap. Kalau yang sekarang ke-11, ini adalah pendapat dari sahabat. Dan sudah kita terangkan sebelumnya, memang kitab Al-Adabul Mufrad ini sangat luas. Tidak hanya sabda Nabi saja, ada juga mauqif atau sikap dari sahabat, dan ada juga beberapa sikap dari tabi'in. Ya, maka ini lebih luas cakupannya. Nah, di sini diceritakan seorang tabi'in yang bernama Abu Burdah rahimahullah. Dia bercerita bahwasannya dia pernah melihat Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, alias putranya Umar bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika dia melihat Ibnu Umar, ternyata di sebelahnya Ibnu Umar itu adalah rajulun yamaniyun, ada seorang laki-laki yang berasal dari Yaman, ya. Dan saat itu diceritakan yatufu bil bait, laki-laki yang dari Yaman itu awalnya dia tawaf di Ka'bah dalam kondisi apa, hamala ummahu wara'a dhahri. Tidak hanya dia sendiri yang tawaf, tapi dia sekaligus dengan ibunya, dan ibunya ia gendong. Jadi dia tawaf dengan ibunya, ibunya dalam kondisi ia gendong. Setelah selesai tawaf, kemudian dia berdialog dengan Ibnu Umar. Abu Burdah menyaksikan itu, ya. Ketika di tengah tawaf, sebelum selesai tawaf, si laki-laki dari Yaman ini dia bersenandung dengan syair. Dia berkata, "Inni laha ba'iruhal mudhallal. In uz'irat rikabuha lam uz'aru." Ya, yang artinya inni laha ba'iruhal mudhallal. Sesungguhnya aku ini adalah tunggangan bagi ibuku. Al-muzallal, yang senantiasa patuh dengan perintah ibuku. Ya, in uz'irat rikabuha lam uz'aru. Jika kebanyakan tunggangan itu bisa lari dan kabur dari tuannya, lam uz'ar, maka tunggangan yang satu ini tidak akan pernah lari. Ya, ya, kalau kita punya hewan tunggangan, Pak, ya kan ada kalanya bisa kabur. Unta kabur, ya, kuda kabur, keledai kabur, bighal kabur, ya. Tapi kata orang tersebut yang dari Yaman, jika tunggangan-tunggangan itu bisa kabur dan lari dari tuannya, lam uz'ar, maka aku sebagai tunggangan dari ibuku tidak akan pernah kabur dan lari. Ya, setelah selesai tawaf, kemudian dia berdialog dengan Ibnu Umar dan disaksikan serta didengar oleh Abu Burdah. Di antara dialognya adalah rajulun yamaniyun tadi, laki-laki dari Yaman, dia bertanya, qala yabna Umar, wahai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aturani jazaituha, menurutmu yang aku lakukan ini apakah sudah mampu membalas jasa ibuku ini? Maka Ibnu Umar menjawab, la, belum, wala bizafratin wahidah, bahkan satu tarikan nafas yang dilakukan ibumu ketika melahirkanmu, ya, tidak bisa kau balas dengan yang kau lakukan saat ini. Hanya satu tarikan nafas ketika melahirkan. Ya, ibu itu kan melahiran, tarik nafas, ngeden, tarik nafas, ngeden, tarik nafas, ngeden, berkali-kali. Ya, belum lagi nanti kalau ternyata si bayi ya belum menemukan jalan lahir, ya, ditunggu sampai esok. Belum lagi kalau nanti ternyata diperlukan adanya induksi, ya, kata orang, kata beberapa ummahat yang saya dengar, rasa sakit pasca induksi itu lebih hebat daripada melahirkan itu sendiri. Ya, ketika disuntik, diberikan cairan untuk memancing dan menstimulus si bayi supaya cepat menemukan jalan lahir dan bret-bret-bret keluar, ya, itu katanya rasa sakitnya lebih hebat daripada melahirkan itu sendiri. Nah, ini berjam-jam. Maka itu kenapa Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang berhak atas pahala syahid walaupun dia tidak di medan perang. Di antaranya siapa? Di antaranya wanita yang meninggal wafat, ya, tamutu bi jum'in, dikarenakan ia melahirkan anak. Maka Nabi SAW sampaikan ia termasuk mati syahid. Karena begitu hebatnya, begitu beratnya ketika melahirkan. Ya. Maka Ibnu Umar nyatakan, walaupun kamu menggendong ibumu,
dalam kondisi tawaf, walaupun kamu sa'i masih membawa ibumu juga dalam kondisi yang sama, walaupun kamu juga mabit di Muzdalifah, di Mina, seperti itu juga, walaupun ketika di Padang Arafah kamu wukuf, kayak begitu juga. Pokoknya semua manasik haji dan umroh ibumu itu dengan cara kamu gendong, maka hal tersebut tidak membalas walaupun hanya satu tarikan nafas ketika melahirkan. Ya, itu kata Ibnu Umar terhadap laki-laki dari Yaman tadi. Ya, ini dua hadis yang sangat sangat luar biasa ketika kita renungi. Masing-masing kita tentu memiliki orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Maka hendaklah ini menjadi bahan pelajaran bagi kita semua, dan tentu kita akan ada masanya menjadi orang tua. Nah, di sini saya ingin terangkan terlebih dahulu tentang budak, ya, tentang perbudakan. Ya, bahwasannya di zaman silam itu perbudakan sangat banyak, dari sebelum Masehi bahkan, ya, Yunani kuno, Mesir kuno, bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surah Al-Qasas surat ke-28 di ayat yang ke-4 tentang kondisi Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum." Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ard, sombong, bahkan sangat sombong di atas muka bumi, ya. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dia telah menjadikan penduduk Mesir yang saat itu diisi oleh pribumi orang Kibti dan juga orang asing, yaitu Bani Israel. Kenapa Bani Israel bisa menduduki Mesir? Karena Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Dan di akhir hayat Nabi Yakub, beliau itu dibawa oleh Nabi Yusuf untuk tinggal bersama di Mesir. Beberapa sejarawan Muslim menceritakan di kota Memphis. Kemudian Nabi Yusuf, ya, beranak pinak. Kemudian saudara-saudarinya Nabi Yusuf, saudari Yusuf itu cuma satu, ya, itu beranak pinak. Maka mulai saat itu Bani Israel banyak berada di Mesir. Yang membedakan di zaman Nabi Yusuf itu raja Mesirnya beriman kepada Allah, ya, Raja Amenhotep namanya, bahkan disebut dengan Akhnatun. Akhnatun itu adalah Abdullah, itu bahasa Mesir kuno, ya. Ketika Amenhotep ini beriman, kemudian raja-raja berikutnya juga demikian sama, sampai akhirnya roda kehidupan itu berputar dan akhirnya Mesir kembali dipimpin oleh raja yang zalim dan raja yang tidak beriman kepada Allah, yaitu gelarnya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini membagi kasta-kastanya, ya, ya ja'alu ahlaha syi'a, penduduk Mesir dijadikan syiah, terpecah belah. Ada kasta nomor pertama yang paling mulia, yaitu adalah orang-orang Kibti, orang pribumi Mesir, ya. Kemudian kasta berikutnya sampai di kasta yang paling rendah itu Bani Israel. Nah, itu adalah orang-orang yang diperbudak, proletar, ya, orang-orang yang tertindas, yastad'if. Kata Al-Qur'an, Fir'aun menjadikan Bani Israel tertindas. Jadi sejak zaman silam perbudakan itu sudah ada. Ya, biasanya perbudakan itu terjadi pertama karena tawanan perang. Ketika ada satu kelompok menyerang kelompok yang lain, maka setelah usai peperangan biasanya itu wanita-wanita, anak-anak yang tidak tega untuk dibunuh, mereka diperbudak. Atau laki-laki yang memang tidak mengangkat senjata, biasanya yang tersisa semuanya diperbudak, ya. Atau bisa juga perbudakan itu terjadi karena terjadinya jual beli budak, ya, nggak akan habis-habis kalau seperti itu. Atau, ya, seorang anak yang lahir dari orang tua yang budak, tapi pasangannya bukan orang yang merdeka. Jika wanita budak, ya, melakukan hubungan dengan tuannya yang merdeka,
maka hasil anaknya menjadi merdeka. Ya, seperti itulah, ya. Kemudian budak itu ibarat barang, Pak. Jangan disamakan budak itu dengan PRT atau ART, ya. Ya, jangan disamakan. Berbeda sekali. ART itu digaji, ya. ART itu punya hak. ART bisa minta naik gaji juga, ya. ART bisa juga melanggar perintah, ya, atau naik banding sama tuannya, sama majikannya. Namun kalau budak itu ya barang. Barang itu berarti apa? Bisa diperjualbelikan, ya. Bisa diberikan sebagai hadiah juga. Bisa disedekahkan bahkan. Bisa juga diwariskan. Bahkan bisa menjadi media wasiat. Ketika seseorang hendak wafat, dia berwasiat. Ah, ini budak saya ini nanti buat si ini. Bisa seperti itu, ya. Kemudian apa? Bisa juga dihilangkan statusnya dengan cara dimerdekakan. Budak tidak digaji, bahkan segala yang dimiliki budak itu milik tuannya. Maka dulu, ya, ketika Sayyidah Sofiyah binti Huyai itu hendak diperbudak oleh sahabat, karena Huyai bin Akhtab itu adalah salah seorang pemimpin kepala suku dari orang-orang Yahudi, kemudian kalah di medan perang dikarenakan kaum muslimin pasukannya sangat kuat luar biasa. Kemudian anak atau putri dari Huyai bin Akhtab yang bernama Sofia, maka dia menjadi budak walaupun dia anak kepala suku. Maka beberapa sahabat itu ada yang berebutan, sampai ada sahabat yang inisiatif izin sama Nabi, ya Nabi Allah, mohon agar salah seorang perempuan itu aku ambil sebagai budak. Nabi ya berikan, karena Nabi belum tahu. Ternyata beberapa sahabat lain enggak senang dengan itu. Karena apa? Kecantikannya Sofia. Karena apa? Karena kedudukan dan kemuliaan dia sebelum dia kalah dalam peperangan. Dia anak kepala suku, harus dimuliakan. Maka beberapa sahabat mengusulkan, ya Nabi Allah, jangan kau berikan kepada si fulan. Ambil dia lagi untuk engkau ya Rasul. Maka Rasul lihat Sofia, sampai kata Sayyidah Aisyah, demi Allah, ketika aku menyaksikan wajah Nabi, ketika melihat wajahnya Sofia, aku tahu pasti Nabi mau menikahi Sofia. Ya, rasa cemburu itu, ya, dari Sayyidah Aisyah. Tapi yang awalnya cemburu dan kurang suka dengan Sofia, ketika Sofia itu sudah menikah dengan Nabi SAW, ternyata, ya, semua yang ada di bawah kepemimpinan Huyai bin Akhtab yang masih hidup, mereka mau masuk Islam. Karena taat dan nurut sama pemimpin. Begitu juga dengan anak dari pemimpin. Maka Sayyidah Aisyah merubah statementnya tentang Sofia. Ya, belum pernah aku temukan ada wanita yang paling banyak keberkahannya daripada Sofia binti Huyai. Dia menjadi ummahatul mukminin, termasuk diantara ibunda kita semua, ibunda orang-orang beriman. Dan kalau budak ini dimerdekakan oleh seseorang, dibayar, seperti Bilal, ya, Bilal bin Rabah itu dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar, satu uqiyah doang, Pak, ya, saya itu kecil banget, uqiyah itu kecil tuh, beberapa emas, sampai dikatakan dibeli 5 uqiyah oleh Abu Bakar. Kata kesaksian dari Sayyidah Aisyah, Abu Bakar membeli Bilal itu 5 uqiyah. Sampai kata si pemilik Bilal mengatakan, wahai Abu Ibnu Abi Quhafa, seandainya kamu mau beli dengan 1 uqiyah, kami kasih. Dibalik sama Abu Bakar, ya, seandainya kalian kasih harga 100 uqiyah pun saya beli. Dibalik. Kenapa? Abu Bakar tahu bakat terpendam yang dimiliki Bilal. Kelak akan menjadi muadzin, ya. Dan kita tahu setiap yang sholat disebabkan suara dari muadzin, maka muadzin dapat bagian pahala dari orang yang sholat. Besar sekali keutamaan muadzin. Maka Abu Bakar ingin dapat bagian itu. Ketika ditawarkan harga murah, kata Abu Bakar, seandainya kalian kasih harga mahal juga saya beli. Nah, ketika sudah dibeli sama orang dan dia merdeka, maka ketika mantan budak itu wafat, maka harta warisan itu diberikan kepada siapa? Kepada yang memerdekakan. Ya, jadi ibarat seperti orang tua. Ya, kata Nabi SAW, fa'innamal wala'u liman a'taqa. Perwalian, yang dimaksud perwalian di sini adalah hukum hak waris mewarisi. Ya,
itu bagi siapa? Liman a'taq, bagi yang membebaskan budak. Dan ingat, Islam itu sangat tidak menyetujui perbudakan. Banyak orang-orang orientalis, banyak musuh-musuh Islam yang menghembuskan, menggembar-gemborkan isu bahwasannya Islam itu cinta perbudakan. Sering mereka memberikan bukti bahwasannya kenapa fikih Islami itu tidak pernah membuang dan menghilangkan tentang budak. Kenapa di dalam ayat Al-Quran bahkan itu juga ada tentang budak. Dan ini kan akan terus abadi. Ya, kita temukan, Pak, di beberapa kitab fikih, hampir di semuanya, itu pasti ada pembahasan tentang al-itqu, yaitu perbudakan. Hukum ketika kita menjadi tuan, bagaimana sikap terhadap budak, dan seterusnya. Ini nggak hilang, walaupun perbudakan sudah dihilangkan oleh PBB. Ya, kurang tahu saya tahun berapa tuh, mungkin tahun 19 berapa itu. Ya, perbudakan dihilangkan. Ya, di Indonesia kan pernah tuh, tahun 2013 kalau nggak salah, itu ada budak kuali tuh ya. Yang punya pabrik kuali itu karyawannya diperbudak gitu. Ya, pernah itu ketahuan kasusnya di Indonesia. Ya. Nah, Islam tidak menyetujui perbudakan. Di antara buktinya apa? Perintah bersikap baik terhadap budak. Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini cerita curhat, "Ya Rasul, tadi budakku bersikap begini, terus aku kelepasan. Aku pukulin dia berdarah-darah babak belur." Dia ngerasa bersalah karena keimanan itu enggak akan selaras dengan kezaliman. Walaupun saat itu di zaman perbudakan, bagi tuan bebas untuk melakukan apapun terhadap budak, walaupun saat itu kondisinya begitu, tapi namanya keimanan, Pak. Keimanan enggak akan selaras, enggak akan sinkron dengan kezaliman. Pasti merasa tidak tenang. Maka dia curhat kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi. Kalau kamu ngerasa bersalah, udah bebasin aja. Ya. Seringkali Nabi menyuruh untuk apa? Untuk bersikap baik terhadap budak. Di akhir hayat beliau bahkan. Pesan beliau sebelum mati, sebelum wafat itu cuma dua. As-shalah wa ma malakat aymanukum. Itu aja. Ya. Jaga sholat. Dan tolong perhatikan hak budak kalian tuh. Sampai begitunya Nabi. Sebelum wafat masih sempat berpesan tentang bersikap baik terhadap budak dalam Islam, ya. Jadi Islam itu senantiasa, ya, mengubah mindset seseorang yang awalnya menyembah kepada manusia menjadi berpindah menyembah kepada Tuhannya manusia. Islam selalu begitu, ya. Di antara buktinya lagi apa? Berapa banyak anjuran di dalam Al-Quran dan Hadis, ya, untuk membebaskan budak. Bahkan beberapa cara penebusan dosa itu adalah diberikan solusinya membebaskan budak. Ketika ada orang yang membunuh tidak sengaja, kalau membunuh sengaja dikisos, ya, dibunuh balik. Tapi kalau membunuhnya tidak sengaja dan terbukti di pengadilan, maka dia dikenakan apa? Dikenakan sanksi, yaitu adalah diat satu, ya. Tapi ada kondisi di mana yang dia bunuh itu adalah bukan seorang muslim dan tidak sengaja, maka saat itu Islam memberikan solusi fatahriru raqabatin mu'minah, hendaklah membebaskan budak yang beriman, ya. Dipaksa itu seorang Islam, seorang muslim untuk membebaskan budak. Untuk masalah kasus zihar, ya, zihar itu adalah keceplosan seorang suami ketika melihat tubuh istrinya atau wanita yang menjadi mahramnya. Dikatakan anti, ya, kazohri ummi, kamu itu seperti punggungnya ibuku, ya, atau wajahmu seperti wajah ibuku. Artinya ungkapan-ungkapan yang menyamakan istri dengan wanita yang mahramnya. Sehingga maksud perkataan itu adalah suami mengharamkan istrinya seperti keharaman seorang laki-laki menikahi wanita yang menjadi mahram. Maka hal itu kan tidak diizinkan oleh syariat. Solusinya bagaimana? Solusinya membebaskan budak. Sengaja itu Islam sering banyak untuk menebuskan dosa diperintahkan untuk membebaskan budak supaya hilang perbudakan. Dan ini salah satu contoh real, gak cuma sekedar teori. Ya,
yang tidak sengaja menjima menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu juga Nabi perintahkan membebaskanmu budak. Ya, seorang laki-laki yang menghadap Nabi, ya Rasul, hancur benar diriku, hancur, mati aku ya Rasul. Kenapa? Aku tadi ya menggauli istriku, sedang aku sedang berpuasa. Ya Nabi tanya, kamu punya budak gak buat kamu bebaskan? Itu dulu yang pertama Nabi tanya. Oh gak punya ya Nabi. Oh kalau gitu kamu punya gak makanan untuk diberikan? Pertama, membebaskan budak. Yang kedua, kamu sanggup gak berpuasa 60 hari berturut-turut? Ya Rasul gak sanggup 60 hari berturut-turut. Kalau gitu kamu punya makanan gak untuk diberikan kepada 60 ya, orang fakir miskin? Ya Rasul, di tempat saya, di desa saya, ya, statistik menyebutkan saya itu orang paling miskin. Ya, itu real. Ya, kata Pak RT, kata Pak RW, semua sepakat saya itu orang paling miskin. Gimana saya mau sedekah? Ya sudah, Nabi SAW memberikan solusi, ya. Dicari di Baitul Mal ada makanan. Kata Nabi, "Pak, nih bawa ke rumah, kasih makan ini buat anak istrimu." Ya. Itu jadi pertama kali Nabi tanya juga budak. Sumpah juga begitu, melanggar sumpah. Kalau ingin dilanggar sumpahnya, maka membebaskan budak. Walaupun bisa memilih yang lain, tapi syariat memberikan opsi untuk membebaskan budak, ya. Dan budak meminta bebas kepada tuannya itu boleh, walaupun dengan cara menyicil, cicilan, angsuran. Itu boleh dalam Islam, sangat dianjurkan. Dalam surat An-Nur ayat 33 itu ada, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Jika budak mendatangi tuannya, dia ingin membayar, menebus dirinya dengan cara apa? Dia nyicil setoran sekian rupiah kepada tuannya setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan sesuai dengan kesepakatan. Maka hendaklah kamu sebagai tuannya berbuat baik dan catatlah. Itu perintah dalam Islam. Menunjukkan Islam sangat tidak sepakat dengan perbudakan. Yang paling jelas, ketika budak ingin merdeka, harus dibantu dengan dana zakat. Ya, jelas sekali, Islam sangat menolak yang namanya perbudakan. Kemudian hadis ke-10 dan hadis ke-11 ini menunjukkan jelas keagungan hak orang tua dalam Islam. Begitu agungnya hak orang tua atas anak, dan begitu besarnya dan sulitnya kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajiban anak berkhidmat kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu. Bahkan ketika ibunya, ayahnya ketahuan oleh dia dalam kondisi budak, anak wajib membeli. Ketika ia mampu, anak wajib setelah membeli membebaskannya. Gak akan bisa ia membalas sampai ia melakukan hal seperti itu. Ya, begitu besar hak orang tua atas anak. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini harus kita sampaikan kepada cucu-cucu kita. Di saat akhir zaman kayak begini, Pak. Anak-anak itu gak ngerti dengan seperti ini. Ya. Anak-anak itu taunya ketika ia sudah kerja, punya uang, baru di situ ia layak untuk berbakti sama orang tua, ngasih uang dan seterusnya. Itu saja yang mereka tahu. Ya. Anak-anak kita harus kita kasih pemahaman dan prinsip seperti ini. Betapa besarnya hak orang tua atas anak. Maka ketika syariat menjadikan surga itu di bawah keridoan orang tua. Ya, karena kalau kata orang surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan hadis. Ya memang bukan hadis. Ya, tapi boleh saja kita katakan surga itu di bawah keridoan ibu dan ayah. Karena memang begitu. Gak akan mencapai seorang rogi ma'anfu, kata Nabi. Rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. 3 kali Nabi sampaikan. Celaka seseorang. Qila ya Rasulullah. Siapa yang kau maksud dengan celaka? Nabi sebutkan 3 hal. Ya, yang pertama Nabi sebutkan apa? Orang yang mendengar namaku enggak mau bersolawat kepadaku, dia celaka. Ya, orang yang kedua apa? Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tapi setelah berakhirnya Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah, enggak memaksimalkan kesempatan Ramadan. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Man adraka walidayhi. Seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup.
atau salah satunya masih hidup, ya, sudah dalam kondisi tua, summa lam yadkhulil jannah, tapi dia tidak berhasil juga masuk surga. Artinya, ini wasilah yang sudah Allah berikan. Ini pintu surga yang sudah Allah berikan. Rugi banget, masih hidup, tapi orang tersebut tidak berhasil masuk surga. Amalan paling besar setelah sholat apa? Ya, bakti kepada orang tua. Sudah kita sampaikan hadis Ibnu Mas'ud yang silam. Berakhlak mulia, harus itu. Di depan orang, maka lebih tinggi lagi kewajiban ini ketika di depan orang tua, berakhlak mulia. Pernah kita sampaikan sebelumnya ya, ketika ada seseorang berjalan ya bersama beriringan dengan ayahnya, kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, siapa itu orang yang berjalan sama kamu? Dijelaskan, itu ayahku. Maka Abu Hurairah kasih tahu tentang adab akhlak mulia di hadapan orang tuanya. Yaitu Pak, la tusammihi bismi, jangan sekali-kali kamu sebut namanya langsung. Ya, dan jangan sekali-kali kamu berjalan di depan ayahmu, harus di belakang kamu. Ya, ini menunjukkan seperti itu. Bahkan apa? Masih wajib mendoakan orang tua walaupun mereka sudah wafat. Ketika masih hidup saja wajib mendoakan. Ya, ada beberapa itu pernyataan ulama itu sudah termasuk durhaka ketika anak cuma mendoakan orang tua 5 kali sehari dalam sholat 5 waktunya. Boleh kita katakan ini sebagai renungan, Pak. Betul. Sebagai renungan saja. Bukan sebagai kepastian. Karena banyak wasilah bakti kepada orang tua. Ya. Tidak mesti ya mendoakan kurang dari 5 dikatakan durhaka. Tapi perkataan ini bisa kita jadikan renungan. Betapa jarang kita menyempatkan waktu untuk mendoakan orang tua. Ketika sudah wafat, maka tetap mendoakan mereka. Semua yang berkaitan sama orang tua pasti menjadi besar dan agung. Bahkan semua kenalan-kenalan orang tua, kolega-kolega orang tua, ya, kita wajib memuliakan mereka dengan niatan memuliakan orang tua. Kata Nabi SAW, inna abarrol bir, ya, di antara bentuk bakti yang paling tinggi derajatnya, silatul walad, seorang anak menyambung silaturahim ahla wuddi abihi, kolega orang tua atau ayahnya. Kita kenal dengan rekan kerja orang tua kita dulu, walaupun orang tua kita sudah pensiun, ya, kita telepon beliau, silaturahim dengan beliau, ya, hargai dan hormati mereka. Kita tahu masih ada kakak dari orang tua kita, adik dari orang tua kita, sambung silaturahim dengan mereka, sempatkan waktu. Itu termasuk di antara bakti yang tertinggi, ya. Siapa lagi? Rekan bisnis orang tua juga sama. Maka seorang anak tuh perlu mengorek-ngorek tentang biografi orang tuanya. Ya, ditanya dulu ayahnya, ibunya bagaimana ketika kerja. Oh, pernah usaha ini, pernah usaha itu. Ketika mereka sudah tiada, jangan sedih, jangan bingung bagaimana cara bakti kepada mereka. Selain berdoa kepada mereka, cari tahu. Dulu siapa rekan kerjanya, dulu siapa rekan bisnisnya, dulu siapa teman yang ada di masjid bersama dia. Siapa teman satu kepanitiaan, ya? Siapa teman-teman kebaikan? Ah, itu kita sambung silaturahim dengan mereka, maka itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Dan hadis ini menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan betapa besarnya jasa orang tua. Bolehlah kita katakan tidak mungkin terbalas, atau boleh juga kita katakan sangat sulit untuk dibalas. Maka diambil dari hadis ini, harta anak itu adalah harta orang tua. Perlu diperhatikan, digaris bawahi dan dicamkan. Harta anak adalah harta orang tua, tidak sebaliknya. Ya, harta anak adalah harta orang tua. Pernah Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, inna li malan wa waladan. Ya Rasul, aku punya anak, aku juga punya harta. Maksudnya, ya hartaku, ya buat anak, buat nafkahi mereka, istri juga dan sama. Wa inna walidi yajtahu ilayya. Tapi ini orang tua saya nih, aduh. Suka minta-minta duit sama saya. Suka ngabisin duit saya, gitu kan. Ini anak curhat. Giliran sekarang udah kerja, giliran sekarang bisnisnya naik, omset sudah tinggi, dipermasalahkan ketika orang tuanya minta uang. Ya. Ini sahabat bahkan cerita orang tuanya menghabiskan hartanya. Ya jetahu ilayah itu ngabisin hartanya. Curhat. Maka Nabi SAW,
apakah panggil orang tuanya? Tidak. Nabi enggak usah minta klarifikasi untuk hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka liwalidik." Dirimu sendiri itu, hartamu kamu, harta milikmu juga, itu semua milik orang tua, orang tuamu. Inna auladakum min athyabikasbikum. Ketahuilah, kita diperintahkan untuk memperoleh rizki yang baik, yang halal dan thayyib. Nabi sampaikan, anakmu sendiri itu adalah diantara pemasukan yang terbaik yang kamu punya. Pemasukan yang terbaik, maksudnya apa? Ketika anak itu beramal soleh, maka rekening pahala orang tuanya nambah. Ya, sholat si anak, bacaan Fatihah si anak, hafalan Quran si anak, ya, sedekah si anak, itu orang tua dapat bagian. Maka Nabi sampaikan, perolehan yang terbaik, yang paling thayyib, itu adalah yang kamu dapat dari anakmu sendiri. Ya, dan Nabi terangkan lagi, tidak hanya masalah amal soleh yang dilakukan si anak, fakulu min kasbi auladikum, makanlah kalian orang tua dari perolehan anak kali anak kalian. Ya, ini yang sudah jarang difahami oleh anak-anak generasi now, anak-anak zaman sekarang. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis yang ada pada nomor ke-11 yaitu rajulun yamaniyun ini sebenarnya adalah kisah yang ringkas tentang Uwais al-Qarni. Pernah dengar kan Uwais al-Qarni? Kan beliau dari Yaman. Ya, Nabi SAW sampaikan itu kepada para sahabatnya. Kalau nanti kalian berjumpa dengan Uwais al-Qarni, minta doa sama dia. Doanya mustajab. Ya. Nabi nyeritain tentang orang yang kedudukannya lebih rendah dari sahabat. Tapi Nabi ajarkan orang tersebut dijamin mustajab doanya karena ada amal soleh yang dia andalkan dalam hidupnya. Maka kalian sahabat, walaupun derajat kalian lebih tinggi dari Uwais ini, jangan segan-segan kalian minta doa sama Uwais al-Qarni. Karena doa itu sangat penting. Sebagaimana dulu Nabi ya minta doa sama Umar ketika dia haji. Sebagaimana dulu Nabi minta doa sama Abu Bakar ketika dia haji. Padahal Nabi derajatnya lebih tinggi. Tapi Nabi ingin ajarkan, minta doa itu sama siapapun. Yang diharapkan memang doa-doa mereka adalah mustajab. Karena belum tentu doa kita itu yang dikabulkan. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan, sahabatku kalau jumpa dengan Uwais al-Qarni, minta doa sama dia. Di zaman Abu Bakar yang hanya sekitar 2 tahun, 3 bulan. Setiap tahun, setiap musim haji, dipanggil. Ya. Wahai penduduk Yaman, jadi ada itu kloter orang-orang Yaman di bagian sini. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais al-Qarni? Ya. Rasulullah SAW wafat tahun 11, tahun 12 enggak ditemukan. Tahun ke-13 Hijriah enggak juga ditemukan yang namanya Uwais al-Qarni. Baru ketika zaman Umar ibn al-Khattab. Ya, saat itu ya, sebagaimana yang sudah-sudah berlaku, diumumkan setiap tahun, ada enggak orang Yaman yang bernama Uwais al-Qarni, di zaman Umar baru akhirnya ketemu yang namanya Uwais al-Qarni. Ya, dicari-cari tandanya dan cirinya, seperti yang diramalkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dulunya dia itu terkena penyakit lepra atau kusta. Disembuhkan oleh Allah. Tapi ada satu bagian di bagian tubuhnya itu yang masih tersisa, bekas penyakit dia itu. Nah, itu satu tandanya. Ya. Dan berikutnya apa? Dikatakan dia itu sangat bakti sama orang tuanya, sama ibunya. Bahkan sebelum dia itu mana dari Yaman loh, Pak. Ya. Kan Arab Saudi, bagian selatannya itu Yaman. Jalan kaki itu dipenuhi dengan padang pasir, tandus itu, Pak. Ya. Enggak ada Gojek dulu ya, enggak ada Grab. Jalan kaki digendong ibunya. Ya. Maka dijelaskan cara Uwais al-Qarni dia tetap mengambil sebab dan akibat hukum kausalitas, ya supaya dia kuat bagaimana. Setiap hari kerjaannya itu bawa kambing ke atas gunung, dia gendong kambing, Pak, ya kambing dari yang masih kecil udah dewasa lagi, dia terus sampai dia terbiasa dengan kambing yang gemuk. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan ketika sudah sanggup kambing, sapi pun dia bawa. Kenapa? Karena nanti dia akan membawa ibunya harus benar-benar kuat dan fit dan jaraknya berapa ratus kilometer. Maka akhirnya ya sudah mampu dia ke sana. Sampai di sana betul akhirnya berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab dan menurut beberapa riwayat berjumpa dulu kepada Ibnu Umar.
Dan ditanya tadi tentang perkara tersebut oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menjawab, memang walaupun kamu melakukan ini, tapi kamu tetap tidak bisa membayar jasa orang tuamu walaupun hanya satu tarikan nafas ketika ia melahirkanmu. Ya, jelas sampai sini? Ya, ini ya kisah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Dan saya akhiri dengan pernyataan, summa tofa Ibnu Umar fa'atal maqama fasalla rak'atain summa qala ya ibna Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Ya, diakhiri cerita ini dengan apa? Setelah Ibnu Umar menjawab seperti itu kepada orang Yaman tadi, kemudian Ibnu Umar langsung berdiri di belakang maqam Ibrahim dan salat dua rakaat. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap dua rakaat itu mampu menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Maka faedah terakhir yang bisa kita ambil, bahwasannya sholat sunnah itu bisa menggugurkan dosa seseorang. Ya, Allahu a'lam bishawab.